Halo saudara semua, semoga ketong semua dalam keadaan sehat walaupun masih di masa pandemi seperti ini. Amin ya, Om. Amin. Semoga ketong tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin. Masih seputar Atambua. Ketong coba angkat potensi-potensi yang ada di Atambua, kota perbatasan ini, karena beta yakin banyak potensi dari Atambua sini. Dan hari ini ketong sudah kedatangan tamu, seorang wira usahawan, seorang barista, seorang bartender, chef juga, pernah punya pengalaman di dunia perfilman juga. Di sebelah beta ada Om Peter Waragao. Apa kabar Om? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Aduh, ini hari Sonde sibuk jadi ya, kebetulan kotong. Beta coba ajak Om Peter untuk ngobrol-ngobrol sambil pasir auto. Oke. Om Peter ini, Om Peter Mukafe namanya Waragaos Coffee Shop. Coffee Shop. Oke, itu di mana? Lokasinya di mana? Itu di apa, Kompleks Pasar Senggol Atambua, Jalan Ahmad Yani. Dia berhadapan langsung dengan Polres Belu. Beta belum sempat mampir. Lingkar Polres Belu. Lingkar Polres Belu ya. Beta belum sempat mampir karena di masa pandemi, Om Peter. Ya, saya juga ada tutup toh. Ada tutup ya. Sudah kapan tuh? Takprokes ya. Luar biasa. Kalau dihitung-hitung sudah jalan hampir 2 bulan juga. Dua bulan terakhir ini tertutup, sejak ya PPKM diberlakukan. Tapi yang lain masih buka, tapi Om Peter ya, kalau memutuskan saya untuk tutup. Prinsip saya begini, kita bisa kejar profit ekonomi tapi jangan lupa nilai kemanusiaan toh. Artinya takutnya kalau kita bikin usaha seperti itu, orang kumpul terus nanti ada yang terpapar. Setuju. Nanti kita juga yang salah. Dan beban kemanusiaannya juga lebih berat. Siap. Itu juga mendukung program pemerintah sebenarnya. Saya mendukung program pemerintah. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya Om Peter. Waragaos Coffee Shop sendiri sudah berapa lama? Saya mulai buka itu tanggal 10 Agustus 2020. Tapi ininya itu jauh-jauh hari. Cuman baru bisa tereksekusi itu di bulan Agustus tahun lalu. Baru mulai bisa buka. Jadi niatnya sudah lama ya buka? Niatnya ya sudah lama buka. Sudah direncanakan dengan kakak dua orang. Yang kakak nomor satu, kakak nomor dua. Cuman baru tereksekusinya tahun lalu. Kenapa apa pilih buka usaha coffee shop ini? Karena kebetulan saya basicnya memang barista tuh. Saya pernah kerja lama jadi barista di Malang waktu itu. Om jadi, kuliah kok di Malang kok atau apa? Saya waktu itu kuliah ambil part time-nya barista. Di sana di mana? Di kafe-kafe di kafe-kafe. Dulu kalau betul kuliah di mana, di Malang dulu? Saya dulu kuliah di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Malang. Ya, ambil jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional ya? Ya. Luar biasa sekali. Woi, Muhammadiyah itu besar sekali. Ya. Tuh lewat nih bisa nyasar sih. Ya, lumayan besar. Lumayan ya? Ya. Terus namanya sendiri Om, kenapa Waragaos Coffee Shop? Jadi Waragaos ini kebetulan marga keluarga toh. Marganya bapak. Waktu itu awalnya tidak mau pakai nama itu. Cuman kami saya berdebat dengan bapak, mama, kakak dua orang. Mereka bilang paling bagus tuh pakai kita punya nama, sehingga kalau kita pun keluarga dari timur datang tuh tahu bahwa kita punya usaha kecil-kecilan. Jadi sekalian juga biar orang kenal, karena orang tidak begitu kenal saya dengan kenal saya punya kakak yang pertama. Orang lebih kenal kakak nomor dua karena sering nyanyi toh. Ance Waragao. Makanya saya bilang, sudah Waragao ini dari Ance, dari brand Ancenya agak menjual. Jadi nama Waragao itu. Jadi strategi ya, marketingnya, strategi marketingnya begitu. Jadi dan puji Tuhan yang lebih banyak datang ke kafe memang kakak nona kawan-kawan. Tapi memang saya punya teman-teman, lebih banyak dia punya teman-teman. Ya. Tapi sudah masalah itu namanya strategi. Ya, strategi marketingnya dengan cara dalam tanda kutip jual kakak punau. Kalau di dunia medsos itu apa? Panjat sosial. Jadi istilahnya saya numpang dari kakak purnama. Numpang tenar. Oke. Kalau kakak penyanyi kan saya yang bagian gulung kabel toh. Soalnya masalah. Kalau baristanya sendiri, selain dulu kerja sebagai di situ, itu belajarnya dari mana? Jadi otodidak. Jadi dulu 2000
saya kan berangkat kuliah 2010. Nah, waktu 2012-2013 itu kendala toh, keuangan dari keluarga juga kendala. Jadi saya pilih apa salahnya kalau kerja part time sambil kuliah begitu. Jadi sambil kuliah pagi, malamnya pekerjaan ambil jadi ini. Jadi sebelum jadi barista tuh saya dari ini, saya kerja di tempat biliar di pool and bar. Saya jadi pelayan bola, yang tukang tata-tata bola. Tata bola pindah ke kafe, ke barnya. Tapi di bar tuh bukan langsung bikin kopi. Masih jadi tukang cuci, tukang pel, tukang antar pesanan, tukang sortir kopi, tukang roasting kopi. Itu lama, prosesnya lama. Jadi bukan langsung jadi, dari tukang tata bola langsung naik jadi kepala bar, tidak. Dari dasar semua, dari tukang sortir segala macam tadi yang saya bilang. Nah, itu naik masuk bar. Tapi waktu masuk bar tuh bukan jadi head barnya, bukan jadi kepala baristanya. Kita jadi baristanya atau tidak, jadi asisten barista. Kita yang siapkan alat, dia mau serving ini, kita yang siapkan dia alat, bersihkan mesin, bersihkan kopi, timbang kopi, kasih ke dia. Gitu. Terus mungkin lihat-lihat dari situ. Ya, dari situ lihat-lihat. Saya pelajari, tapi memang kita punya di sana tuh mereka kan istilahnya sudah barista-barista senior tuh. Yang di jam terbang sudah jauh lebih tinggi. Dan emang rata-rata teman-teman waktu di Malang itu mereka open-minded sekali. Jadi ketika kita tanya, mereka tidak pelit untuk bagi ilmu. Jadi mereka bilang, oh nanti tekniknya, kayak misalnya saya tanya, V60 itu seperti apa? Jadi diajarkan semua. Vietnam Trip itu seperti apa? Diajarkan semua. Begitu. Dan om dan dengar betul. Dengar betul. Dan itu saya tanam di kepala. Oh ini harus ini. Jadi pulang saya catat. Catat. Kemudian saya coba beli kopi 100 gram begitu, bikin sendiri, cari yang karakter yang pas. Setelah itu waktu itu sudah mereka rasa saya sudah cukup untuk bisa, bukan bisa, pantau, untuk cukup bisa. Akhirnya mereka bilang ya sudah, sekarang kau naik di kepala bar. Jadi mulai. Dan mereka buka cabang. Jadi buka cabang. Saya pegang kembali di cabang. Dari situlah om mulai. Nah, dari situ tuh saya mulai betul-betul perdalam lagi tentang barista. Barista. Itu mulai betul-betul dari dasar. Terus ini om, itu berapa lama? Hampir 2 tahunan om ya. Pelajari. Semua. Sambil kerja sambil om. Sambil kerja sambil belajar. Sambil belajar ya? Iya sambil belajar. Terus kalau jadi bartendernya sendiri om? Bartender itu juga otodidak sih. Di situ tak. Juga tidak di waktu itu tidak ada. Tidak ada. Jadi apa semua saya pelajari otodidak. Kalau yang bartender ini kebetulan saya punya teman beberapa yang ex Bali, ex dari bartender Bali. Mereka kan jago racik minuman. Nah, mereka juga begitu prinsipnya, mereka open minded orangnya. Suka berbagi. Jadi mereka bagi ilmu ke saya soal cara meracik. Jadi bartender, saya ajari mereka berbagi ilmunya, saya jadi ajari barista. Mereka jadi barista. Jadi sharing ya? Ya, transformasi keilmuan, saling berbagi. Luar biasa sekali. Jadi akhirnya ya mereka rasa, oh lu kayaknya bisa nih, lu bisa. Bisa. Ya, sudah, akhirnya mulai meracik. Terus chef-nya sendiri? Chef ini kan dulu waktu saya kerja di tempat biliar, itu kan saya tata bola. Nah, tapi waktu saya tata bola itu apa kebetulan yang bagian kitchen tuh kosong. Jadi ketika orang pesan makanan itu sonaran bikin. Jadi ke ada yang tugas rangkap, jadi ada yang tata bola, situ ada yang di dapur, bolak-balik. Jadi saya pikir akhirnya saya ajukan ke bos, bilang bos, kalau bisa biar saya bisa di kitchen saja. Menu-menunya seperti apa? Jadi dong hanya ajar saya tir lama saja. Akhirnya mulai kayak bikin burger, bikin nasi goreng segala macam. Gitu. Jadi mereka semua yang ajar. Kita dengar-dengar di kafe itu menu favoritnya salah satu ya, burger. Salah satu master menunya ya burger. Burger ya. Burger dan sayang, salad tuna. Salad tuna ya. Nah, salad tuna. Cuman memang itu tutup PPKM jadi itu sudah. Ya, kita pernah apa setengah-setengah. Mau pernah apa salah, tidak pernah apa salah. Makanya supaya apa? Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Supaya semua kembali normal tuh. Supaya kembali normal. Amin. Setelah beberapa waktu tuh om sempat ditawar kerja di Starbucks, betul ya, kan? Pernah. Waktu itu di Malang, kebetulan waktu saya sudah jadi kepala bar. Nah, ada saya punya kakak semester yang dia sudah lulus kuliah. Dia itu kerja di
kebetulan ada satu pusat perbelanjaan baru yang dia dengan apartemen itu sekaligus. Di Malang. Nah, dia kebetulan waktu itu jadi manajer marketing kalau saya tidak salah di Starbucks-nya. Di mall-nya. Kebetulan yang untuk Starbucks itu ada lowongan kosong untuk barista. Nah, waktu dia datang ngopi di kafe, dia tawar. Cuma waktu itu saya bilang, saya belum terbiasa dengan mesin. Karena waktu itu kita masih manual brew. Manual ya? Ya, manual brew semua. Saya belum terbiasa dengan mesin dan saya masih mau mendalami yang manual brew ini. Saya belum, istilahnya belum zona, belum bisa keluar dari zona nyamannya. Oke, siap. Manual brew-nya masih terlalu nyaman di manual brew-nya. Dan itu juga saya, manual brew ini kan teknik paling sulit sebenarnya kan. Jadi saya masih mau perdalam semua. Kalau mesin ini kan yang rumit itu adalah dia punya teknik latte art sebenarnya. Itu paling-paling rumit. Tapi waktu itu saya pikir jangan dulu. Memang bagus untuk batu loncatan, cuma saya pikir mending di sini dulu karena perdalam dulu di sini. Di sini saya belum matang di sini. Di manual brew ini saya belum betul-betul matang. Jadi akhirnya saya bilang saya tidak belum bisa. Karena yang di sini saja saya masih baru sekali, istilahnya masih anak bayi yang baru keluar. Belum siap untuk jalan gitu. Betul. Jadi Om tolong. Iya, tolong. Terus kalau di Waragaw sendiri Om, sampai sekarang pakai manual atau pakai mesin? Saya semi. Jadi ada mesin, tapi mesin yang rumahan. Harga-harga murah lah ya. Dengan manual. Saya sengaja pakai mesin biar mempercepat servis layanannya karena orang pesan lama lah nanti kalau komplain juga nanti kalau komplain itu repot sumpah. Betul. Apalagi orang datang gua kalau komplain waduh. Apalagi kawan sendiri yang komplain tuh biasanya langsung kena ulu hati itu. Soalnya tutup-tutup nah langsung. Terus Om, beta saya tahu beta ya, beta bukan soalnya terlalu pelajari banyak tentang kopi ya. Kopi yang beta tahu itu kopi ada karakternya masing-masing. Om. Dan Om pasti sebagai barista pasti Om paham lah soal itu. Itu mungkin Om bisa berbagi sedikit karakter kopi itu seperti apa sih? Jadi kopi ini kan ada yang familiar itu kan ada Arabica, ada Robusta. Kalau Robusta ini kan dia punya karakter rebusannya pahit. Kalau Arabica itu karakter rebusannya asam atau asam, iya, ya, ada dia yang punya tingkat asam. Cuman berbeda kalau makanya kalau dulu kami belajar itu kayak punya instruktur itu selalu bilang perlakukan kopi Arabica itu seperti kamu memperlakukan perempuan. Seperti kamu memperlakukan perempuan. Karena begini, kopi Arabica itu kayak di manual brewing dia cukup sensitif. Jadi kalau misalnya kita kasih suhu salah, dia pun rasa akan rusak. Kita kasih suhu salah saja dia pun ini akan rusak, kopi akan rusak. Karena Arabica itu dia punya karakter berbeda-beda. Banyak karakter. Kemudian dia punya karakter, kemudian dia punya aroma. Jadi kalau kita kasih suhu salah, bisa karakternya tidak keluar, bisa aromanya tidak keluar. Nah, begitu. Nah, kemudian roasting, pemilihan roasting pun level panggangan pun harus hati-hati. Kalau kita misalnya kopi yang harusnya dia di level light atau light to medium, jangan coba-coba kita kasih ke misalnya medium to dark atau medium. Itu nanti dia punya karakter aslinya tidak keluar walaupun aromanya keluar. Jadi mencari keseimbangan antara aroma dengan rasa di dia kopi Arabica itu memang tekniknya cukup rumit. Yang paling diperhatikan itu adalah suhu. Itu paling penting. Makanya kayak alasannya kenapa dia bilang harus memperlakukan kopi Arabica seperti perempuan. Karena perempuan kalau kita treat dengan sifat yang salah pasti dia bawaannya akan cenderung cemberut. Dia akan marah. Apalagi kalau dia lagi PMS kan. Nah itu. Jadi Arabica itu butuh sentuhan yang baik. Treatment yang baik. Betul. Ya berbeda. Kalau Robusta juga begitu. Dia suhunya tidak boleh terlalu tinggi karena kalau Robusta misalnya dia pakai air mendidih, karakter kopinya akan hambar. Karena Robusta itu dia ada karakter seperti brown sugar, caramelized, gitu. Jadi harus hati-hati juga untuk ini. Tapi dia tidak terlalu serumit bikin Arabica. Karena Arabica ini kan kopi yang paling banyak tuh. Kayak misalnya, bagaimana kita misalnya mau racik kopi misalnya Arabica Sumatera. Suhunya harus di berapa kita sudah harus tahu. Dia harus digiring dengan tingkat grain size-nya berapa kita sudah harus tahu. Karena grain size juga menentukan, suhu juga menentukan untuk karakter dan aroma, begitu. Semuanya saling menentukan begitu. Terus Om, kopi sendiri kan orang bilang kalau minum kopi
mata menyala orang bilang. Sony bisa tidur. Itu sebenarnya bagaimana? Tapi ya? Ada satu pengalaman, kalau beta minum kopi om, memang ngantuk. Sama, kalau saya minum kopi saya tetap bisa tidur. Nah ini yang dulu saya pernah bilang, ke teman-teman saya yang tanya, kenapa kopi itu apa? Kita minum kopi tapi kayaknya sudah bisa tidur. Saya bilang intuisi dan cara mindsetnya harus diubah. Lu harus jangan berpikir, iya minum kopi nanti saya sudah bisa tidur. Balik mindsetnya. Mindsetnya harus dibalik. Kayak kita jangan, istilahnya jangan mendoktrin bahwa saya tidak bisa tidur. Harus bisa tidur. Caranya bagaimana? Jadi jangan karena minum kita percaya bahwa kopi sudah bisa bikin tidur. Akhirnya kita terus-terus menerus percaya dan tidak konsumsi kopi. Jadi itu balik, hanya balik soal mindset saja. Itu soal sebenarnya soal mindset. Apa soalnya ada kandungan yang bikin? Soalnya ada kafein. Tapi kalau kita istilahnya pintar untuk apa namanya takar kita punya jumlah kafein yang harus masuk ke tubuh, itu sebenarnya juga akan berpengaruh pada kita punya kualitas tidur sebenarnya. Kafein juga dia juga, mohon maaf dalam tanda kutip, dia juga membantu untuk keharmonisan rumah tangga. Oh, ya. siap. Dalam tanda kutip ya. Iya. Saya tidak bisa ungkapkan dari sekarang. Aduh, soalnya ada satu saat ya beta, bukan satu saat tapi beberapa kali itu minum kopi beta langsung mengantuk di tempat itu juga. Sama, saya juga minum kopi biar sekeras apapun. Kami kan minum kopi jarang pakai gula toh. Tetap bisa tidur. Biasa-biasa sih. Terus om, katong pindah ke ya dunia perfilman ya. Iya, film. Itu ceritanya ke mana kok om bisa, om yang seorang barista, seorang bartender dan lain-lain, om bisa terlibat dalam satu pembuatan film. Itu ceritanya ke mana? Ah, jadi dulu saya dipanggil ikut produksi film Rumah Merah Putih yang kebetulan syutingnya kan di Atambua. Oh. Nah, dan waktu itu kan memang kafe itu om sudah di sini. Iya, saya sudah di sini dan itu kafe belum buka sama sekali. Dan itu bahkan rencana untuk buka kafe pun belum ada waktu itu. Oh iya. Baru hasilnya hanya saya kalau tidur baru pikir kapan bisa rencana saya kapan bisa buka kafe begitu. Kapan bisa punya usaha. Iya. Nah, waktu itu malam itu saya ada jaga seponakan. Jaga ponakan. Kemudian kakak perempuan ini dapat WA dari dia punya kawan namanya Kakak Nato. Beliau salah satu relawan Cis Timor. Cis Timor. Ya, relawan Cis Timor beliau di sini. Dia tembua, namanya Kakak Nato Moreira. Ya, beliau yang saya anggap punya andil besar untuk bisa bawa saya ke dunia perfilman. Jadi Kakak Nato itu kan waktu itu dapat WA kakak, karena waktu itu dia di Jakarta, katanya dia butuh asisten. Karena waktu itu memang dia tidak bisa kasih tinggal kantor karena harus, karena di LSM ini kan memang dong punya apa istilahnya protokolnya juga cukup berat dong punya SOP-nya kan juga banyak ya, sekali. SOP-nya kan lumayan ketat toh. Jadi dia bilang dia butuh asisten. Nah, akhirnya saya terima. Lagi pula waktu itu yang tidak ada pekerjaan sama sekali toh. Masih nganggur-nganggur. Masih nganggur lah istilahnya, masih pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Jadi terima. Jadi saya terima. Gitu. Terima akhirnya gabung. Itu kalau boleh tahu ada berapa project film yang om pernah terlibat? Atau saya kalau untuk project saya ikut Alele Arisia Sale dengan Ibu Nia itu baru satu film dengan satu dokumenter. Oh, ada dokumenter. Iya, waktu itu dokumenter untuk persiapan PON Papua. Oh. Ya. Berarti baru-baru saja. Iya, 2 tahun apa ya? Sekitaran itu. Kita syutingnya di Papua waktu itu. Luar biasa. Apa sih pengalamannya? Pengalaman di dunia film itu seperti apa sih itu dunia itu? Ini kan istilahnya dunia baru toh kakak yang yang saya sendiri belum pernah. Iya, belum pernah. Artinya saya orangnya suka nonton film tapi kerja di belakang layar itu seperti apa? Seperti apa kan? Ternyata itu pekerjaan dengan tensi sangat tinggi. Dia punya pekerjaan tensi sangat tinggi. Dikejar itu, waktu. Dikejar waktu. Apa, terus cuaca kan waktu itu kan. Iya. Kita syuting di waktu, contoh waktu film Rumah Merah Putih itu kan mereka minta ceritanya harus betul-betul menampilkan Atambua yang betul-betul kering. Tapi waktu itu pas musim hujan, caranya bagaimana? Jadi itu kita betul-betul kejar waktu. Dari kita syuting harus jangan sebelum hujan. Pas matahari ada terbit-terbit bagus, kita kejar, kamera harus roll. Nah, itu betul-betul
kerja tensi tinggi, jadi saling sikut-sikutan juga kadang di lokasi. Kadang satu kru dengan satu kru hanya masalah kecil bisa baku jawab, itu gara-gara tensinya tinggi. Tapi setelah syuting semua balik normal, semua balik seperti biasa, karena memang apa itu pekerjaan rumit juga saya pikir. Jadi memang mereka juga artinya dikejar deadline juga toh. Karena kalau misalnya lewat hari kan otomatis anggaran akan semakin naik, bengkak. Jadi bagaimana mereka caranya supaya adegan beberapa ratus adegan tuh cepat mereka bisa press untuk cepat selesai dalam sesuai target. Iya. Ay, supaya itu terlalu rumit. Terus om, dengar-dengar om apa ya, mau dilibatkan lagi di satu proyek? Ya film, ada, kan? Ada, tapi itu waktu itu mereka kontak salah satu yang kontak saya ini bukan mereka punya PH, tapi mereka punya tim artistik yang kontak, tapi bukan dengan PH yang lama, ada satu PH lagi, tapi garapannya film horor katanya. Cuman itu horror. Mereka kontaknya sudah jauh-jauh hari, cuman karena mereka bilang masih PPKM jadi agak tunda dulu karena belum ada sponsor yang berani. Katanya begitu. Itu dan itu rencananya di Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Om, terakhir nih, ya. Kalau om sebagai seorang pengusaha muda, khususnya di bidang kafe tadi, barista dan lain-lainnya, itu om melihat peluangnya di Atambua ini saja, itu seperti apa sih? Sebenarnya peluang untuk saat ini saja, peluang untuk buka kafe di Atambua itu sebenarnya masih, saya anggap masih sulit. Dari kacamata saya tidak tahu dari teman-teman yang lain yang punya usaha yang sama dengan saya. Kalau dari kacamata saya pribadi sangat sulit karena ada beberapa alasan. Nah, di Atambua sendiri itu yang pertama budaya nongkrongnya ada tapi budaya ngopinya tidak terbentuk. Nongkrongnya ada, gitu. Kemudian mindset kebanyakan orang di Atambua itu beranggapan bahwa daripada saya minum kopi di kafe, mending saya beli kopi harga 1.000-2.000 saya bisa minum di rumah, begitu. Jadi cukup rumit. Tapi sambil jalan ini saya biasa caranya bagaimana supaya orang bisa datang lagi ke saya punya itu adalah saya selalu keluar dari bar. Maksudnya saya tidak bikin habis, saya tidak duduk di tempat. Saya datang komunikasi dengan mereka, duduk bincang dengan mereka sehingga terbentuk satu komunikasi. Jadi orang akan punya rasa nyaman ketika saya datang lagi, dia bisa servis saya seperti ini. Betul. Jadi strategi itu yang pakai. Itu. Untuk... Saya hanya pakai strateginya saja adalah komunikasi langsung dengan pelanggan. Kalau kita promosi atau apa, memang promosinya jalan sekali. Kita jalan. Cuman ya itu tadi, memang budayanya itu belum terbentuk. Mereka beranggapan kalau kita minumkan di kafe ini mahal. Padahal tidak sebenarnya. Kalau saya di kafe itu, saya jual kopi, apa istilahnya, kopi yang harga standar kafe besar, tapi dengan harga kaki lima, begitu. Betul. Nah, sehingga saya bisa tarik mereka, cuman ya itu tadi, kendalanya di budaya yang belum terbentuk. Budaya nongkrongnya memang anak-anak Atambua ini banyak sekali, anak-anak tongkrongan, cuman itu tadi, budaya ngopinya yang belum terbentuk. Terus om, di masa PPKM ini om, apa coba bertahan dengan berjualan online? Jualan online. Itu jual apa, Sob? Saya jual makanan dengan jual ini, ada racikan. Selain kopi ya, racikan. Kayak racikan apa tuh? Saya bikin salah satu minuman dengan mengandalkan istilahnya tradisional likernya di Atambua, di yang ada di NTT. Saya mau sebut tapi kurang enak. Itu jadi om jualan makanan dengan itu minuman tradisional itu ya. Istilahnya minuman tradisional yang saya coba kemas dalam bentuk modern. Katanya lagi beta dengar di teman-teman nongkrong di teman-teman di Atambua katanya lagi hits sekali. Ya, puji Tuhan dengan promosi, dengan istilahnya dari mulut ke mulut. Kebetulan ada kakak-kakak dong yang juga bantu untuk apa sampaikan ke teman-teman tuh. Akhirnya ya penjualannya juga lumayan naik. Itu pemasarannya sampai mana sih? Sejauh ini baru Malaka sih. Jadi itu jualannya lewat mana?
FB, IG atau WA? Selama ini saya masih melayani via WA saja, via WA atau telepon. Oh, di Ompu WA. Ya. Iya. Soalnya ada niat lebih apa? Karena apa ya? Ruang lingkup di FB dan IG kan lebih. Iya, tapi saya kan toh baru buka juga, belum ada satu bulan kan, baru mulai, istilahnya baru mulai bikin itu percikan kan, belum begitu lama. Jadi biar untuk, jadi saya masih coba baca deh tren pasarnya dulu. Kalau tren pasarnya naik, baru saya coba lempar ke FB dan yang, IG ya. Ke lini masa yang lebih besar. Semoga usahanya lancar dan baik, sukses selalu. Gitu, kan? Amin. 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 Terus Om, harapannya ke depannya apa? Harapannya ya semoga di masa pandemi ini pemerintah juga pikirkan solusi terbaik, begitu. Jangan kami dibatasi, tapi kami tidak diberi nasi. Ya, artinya kasih solusi yang bagaimana sehingga kami ini bisa jalan. Kayak saya sekarang misalnya kafe tutup, tapi saya jualan online. Itu satu-satunya solusi yang saya coba-coba pikirkan. Nah sekarang teman-teman yang lain yang punya usaha seperti kita ini kan terus terang omsetnya menurun, begitu. Iya. Agak kerepotan, karena kayak saya sendiri, mohon maaf, harus terbuka saja, kalau saya kan punya tanggungan di bank. Nah tanggungan di bank besar, sementara bank setiap bulan harus tagih. Iya. Saya harus transfer ke bank. Kalau saya tidak punya pemasukan, caranya saya kasih ke bank bagaimana? Nah pemerintah coba kasih solusi itu, begitu. Terus untuk harapan untuk kafe ini, Om mau bawa kemana itu? Ke depan memang saya punya rencana jangka panjang itu, kafe nanti saya akan bergerak ke eatery dan roastery. Jadi saya akan menyediakan makanan berat dengan juga jasa roasting. Jadi teman-teman yang misalnya punya kopi biji, datang kita roasting. Dari situ juga kita bisa belajar untuk roasting kopinya bagaimana, level yang bagus untuk bikin kopi itu bagaimana. Sama-sama belajar ya? Sama-sama belajar. Oke, siap. Om, semoga Om punya usaha dan harapan ke depannya. Amin. Makin lebih baik lagi ya ke depannya. Amin. Oke, Mas Sedar semua. Sekian dulu ketumpunya Pasiar Oto ini hari dengan Om Peter Waragao. Semoga apa yang ketong sampaikan ini ada minimal satu lah poin positif yang bisa diambil oleh saudara yang nonton ya, Om ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah bahasa. Tidak bermaksud apa-apa, tapi ini ketong ceritakan ketong pengalaman dan lain-lain. Ya, tidak berniat untuk menyinggung satu pihak. Ya. Jadi ambil yang baik dan tinggalkan yang menurut Pak Saudara semua kurang baik. Ya, Tom. Ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.